Senang sekali kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa pada malam hari ini dengan topik yang luar biasa malam hari ini dengan judul penggunaan pestisida nabati untuk tanaman padi. Ya, penggunaan pestisida nabati ini merupakan sebuah topik yang lagi in pada saat ini karena untuk kepentingan kesehatan tentu ini lebih menyehatkan. Dan malam hari ini kita bersama dengan beberapa narasumber yang telah sangat dipersiapkan untuk program acara malam hari ini, diantaranya yaitu Bapak Dusim Tampu Bolon. Selamat malam Pak Dusim. Selamat malam Pak Dusim. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Dusim telah bersama dengan kami di studio malam hari ini. Pak Dusim Tampu Bolon adalah Ketua Kelompok Tani Rahayu di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Senang bersama dengan Pak Dusim. Dan juga bersama dengan kita ada tiga orang narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Rekson. Terima kasih, selamat malam pemirsa kita malam hari ini, Pak Prof. Juga Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Selamat malam Dr. Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur Anthony Walsen, MP. Selamat malam Dr. Anthony, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Rekson, selamat malam para pemirsa, salam sehat. Baiklah, kita akan mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Namun pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar yang hendak disampaikan kepada beberapa narasumber kita yang ada di studio kami, boleh mengirimkan pertanyaan atau komentar dan tanggapan secara langsung melalui nomor call center yang tertera di layar saudara atau melalui Facebook dan YouTube atau media lain yang saudara gunakan. Dan pada malam hari ini kita akan mulai diskusi kita malam hari ini tentang penggunaan pestisida nabati untuk khususnya untuk tanaman padi. Kita akan lihat dulu satu tayangan berikut yang menceritakan penggunaan pestisida nabati yang digunakan oleh Bapak Dusim Tampu Bolon di kelompok tani Rahayu di desa Pematang Pelintahan di Serdang Bedagai. Kita selanjutnya membuat pestisida nabati. Bahan-bahannya telah kita siapkan. Yang pertama adalah lengkuas telah ditumbuk, cabai rawit juga sudah di blender, serai juga sudah ditumbuk, dan bawang putih juga sudah ditumbuk. Molasih sebanyak 2 liter. Baik, untuk itu kita tuang dulu molasihnya ke dalam tong. Enggak kurang enggak kotak ini. Ditambahkan air sebanyak 40 liter ke dalam tong. Hari cuma dia pupuk ini deh nih itu kan itu kan pekan itu mira nyemplang anu milu ya anu gaya racun iya iki deh nih enggak gaya racun. Apa? Baik, semua bahan-bahan kita masukkan seperti lengkuas, dan sering dibuat kuring tanah.
bawang putih. Kasih ya. Dan yang terakhir adalah cabai rawit. Ini 50 liter nih, Pak. 50 liter cukup ya? Iya. Nah, tambah lagi. Kuna sih 100, mata. Terus siapa nih tadi? Tadi nggak ngerti. Mati aku ngatin jam berapa? Nah, kita pakai baju terus. Ya, menarik sekali. Demikian pemirsa tadi tayangan yang kita lihat yang dilakukan oleh para petani padi di kelompok tani Rahayu di Serdang Bedagai. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Dusim dulu. Pak Dusim, kenapa tertarik dulu menggunakan pestisidanya itu sebelum ini ada tentu adalah yang non organik ya, Pak ya? Jadi terima kasih Pak Rexon. Jadi ketertarikan kita memang yang pertama memang alasan kesehatan dan yang kedua alasan ekonomi. Karena pertimbangan sekarang mahalnya pestisida kimia. Jadi kita tertarik membuat hal seperti demikian karena dengan pembuatan pestisida nabati ini kita sudah dapatkan ramah lingkungan dan modalnya relatif sedikit. Demikian. Oke. Pak Dusim, itu tadi kita telah lihat tayangannya, tapi barangkali saya coba pelan-pelan tanya Pak Dusim tadi bahan-bahan yang digunakan itu apa aja. Apa aja tadi Pak Dusim? Jadi itu lengkuas. Lengkuas, ya itu berapa banyak Pak Dusim? Lengkuasnya, jadi kita pertimbangkan ke banyaknya jumlah air. Jadi sana kita buat 20 liter air itu. Okay. Jadi sebenarnya 20 liter air standarnya itu 20% dari air itu kita masukkan bahan. Jadi kita bisa campur bahan itu sekitar 20%, bahkan untuk lebih dari situ juga lebih bagus. Okay. Cuman kalau terlalu banyak kita pakai bahan, kita kan modalnya jadi besar juga. Demikian. Ya, oke, tadi air 20 liter dicampur dengan apa tadi Pak Dusim? Lengkuas. Lengkuas, sekitar berapa kilo ini? Berapa kilo lengkuasnya? Terus bawang putih. Lengkuas tadi berapa banyak itu Pak Dusim? Berapa kilo? Lengkuasnya sekitar 2 kilo kita buat sekitar itu, 2 kilo. Itu lengkuas di blender ya Pak ya? Kita pertama kita cuci dulu semua bahan-bahan. Oke. Okay. Supaya bahan-bahan itu bisa kita katakan terhindar dari bakteri sebelum kita bisa blender. Kita bisa juga dengan memakai alat pemukul atau tumbuhan itu. Oke. Okay. Lalu oke, okay, lengkuas, terus kemudian bawang putih berapa banyak Pak Dusim? Suaranya kurang ini Pak Rexon. Bawang putih seberapa banyak Pak Dusim? Bawang putih juga kita buat 2 kilo itu, 2 kilo. 2 kilo. Kemudian apalagi Pak Dusim? Serai 2 kilo juga. Serai. Dan cabai rawit kita samakan juga 2 kilo, 2 kilogram. Oke. Okay. Nah, itu kan tadi dicampur dengan air Pak Dusim. Setelah dicampur itu apakah dia perlu diendapkan atau ini atau udah langsung bisa diaplikasikan Pak Dusim? Jadi sebelum bahan itu, setelah bahan kita cincang atau kita blender itu, pertama air kita campur dulu dengan molase, molator gula. Istilahnya untuk bahan fermentasinya kita campur dulu air dengan molase itu. Setelah air itu campur dengan molase, baru bahan-bahan itu kita campur seluruhnya, kita aduk sampai rata. Setelah rata itu nanti kita bungkus dengan plastik dulu, baru kita tutup dengan tutupnya, dengan rapet. Jadi sebenarnya itu sekali 24 jam sudah bisa langsung kita gunakan. Oh, okay. Artinya 24 jam itu bisa langsung kita gunakan, kita semprotkan di lahan yang mau kita semprotkan. Demikian.
Itu berapa lama bisa bertahan, Pak Dusin? Kan tadi kita setelah 24 jam kita bisa gunakan, itu bisa bertahan berapa lama penggunaannya? Paling lama berapa lama digunakannya? Jadi kita coba itu, udah kita pakai musim lalu, sudah kita pakai itu sampai 1 bulan. 1 bulan masih bisa ya? Setiap pagi kita buka itu, kita aduk lagi bahan-bahan yang setelah dicampur tadi, supaya gasnya itu tidak, karena kalau terlalu lama kita tutup, itu gasnya bisa keluar langsung, artinya bisa keluar dan kekurangan kekuatan itunya kurang bagus. Makanya setiap pagi itu sekitar 5 menit saya aduk itu, setiap 5 menit setiap harinya saya aduk, dan setelah sekitar seminggu saya saring itu, saya saring bahan-bahan itu, saya buang. Artinya saya simpan untuk pembuatan pestisida, pembuatan kompos, karena itu juga berguna untuk bahannya untuk pembuatan kompos. Jadi setelah saya saring itu saya masukkan jerigen, seperti yang saya foto semalam itu sudah saya saring itu, untuk siap diaplikasikan. Jadi sekitar 1 bulan itu bisa saya pakai waktu itu. Baik, terima kasih Pak Dusim. Nah ini kan dia telah menjadi dimasukkan dalam jerigen, kemudian siap diaplikasikan. Nah, sewaktu pengaplikasian tentu kan kita menggunakan alat semprot ya, semprotan itu. Nah, itu pengaplikasiannya bagaimana Pak Dusin? Jadi, semprot itu kan sekitar 16 liter atau 15 liter air. Kita masukkan sekitar 50 atau 60 atau sampai 100 mili per tankinya. Okay. Lalu kita langsung semprotkan aja demikian. Baik, terima kasih Pak Dusim. Berarti itu sekitar 100 ml dicampur dengan 15 liter air ya. Kemudian itu diaplikasikan. Nah itu kan tadi bahan-bahannya itu kalau disemprotkan itu apakah memang ini untuk pestisida ya? Pestisida ini untuk membunuh atau bagaimana Pak Dusim? Itu untuk apa itu tujuannya? Apa jadi keempat bahan ya tadi memang. Pertama, kalau daun serai itu memang bisa membunuh hama itu. Artinya setelah hama itu kena semprotan, hama itu akan kekurangan cairan dan akan mati. Hama apa tapi yang untuk bisa dibunuh, Pak Dusim? Tadi dengan bahan tadi itu hama apa yang bisa dibunuh? Halo? Halo, Pak Dusim? Halo, mungkin sebelum kita Pak Dusim, kelihatannya kita ada gangguan koneksi dengan beliau. Saya ke Ibu Dr. Yohana dulu. Dr. Yohana, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dusim ya. Mereka bahan-bahan yang ketiga tadi ada fungsinya supaya tidak bang. Ya, Pak Dusim, halo. Oke, kita ke Bu Yohana dulu sementara koneksi mudah-mudahan semakin membaik ya. Dokter Yohana, tadi menarik ya, para petani dari kelompok Tani Rahayu di Serdang Bedagai mulai mengaplikasikan penggunaan pestisida nabati untuk tanaman padi. Dan mereka menggunakan tadi ada bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Pak Dusim tadi, ya seperti bahan-bahan masakan ya. Nah, kira-kira idenya itu secara ilmiah bagaimana itu Bu Yohana, Dokter Yohana? Bu Yohana masih belum kedengaran, masih mute barangkali? Boleh di-unmute? Terima kasih Pak Redson. Kelompok yang dipimpin Pak Dusim pestisida nabati dengan pencampuran beberapa bahan tanaman. Memang pestisida nabati itu adalah pestisida atau buat dengan menggunakan bahan-bahan tanaman. Dan teman-teman itu memang merupakan salah satu pestisida nabati dan itu sudah, tetapi dari apa yang dilakukan itu saya menyarankan penggunaan bahan-bahan tanaman itu jangan terlalu banyak, karena itu ada penggunaan-penggunaan bahan-bahan tanaman tertentu yang
hanya satu saja sudah manfaatnya cukup baik. Nah, sehingga tanaman untuk membuat pestisida. Seperti contoh, saya memberikan contoh untuk daun serai, untuk serai menggunakan laos seperti tadi dicampur bawang putih. Kalau menurut penilaian saya, karena dia memiliki kandungan metabolit yang setiap tanaman itu berbeda-beda. Nah, penggunaan satu jenis secara umum itu memang bisa, tetapi harus dipilih yang tepat sehingga tidak terjadi pemborosan. Seperti yang tadi Pak Dusin dan kelompok membuatnya itu terlalu banyak. Nah, saya sarankan misalnya penggunaan daun serai itu dirajang halus-halus atau ditumbuk di dalam daun sirsak 1 kilo ditumbuk, kemudian direndam dengan air sekitar 5 liter, besoknya direndam semalam. Kenapa kita menggunakan, kalau kita menggunakan kain saring yang halus itu akan air atau hasil pestisida itu bersih, sehingga pada saat penyemprotan nozzle atau lubang semprot dari alat itu penggunaan saringan dengan kain saring yang halus. Nah, itu kemudian kalau air kemudian disemprot, itu pengencerannya Pak. Itu satu contoh. Bisa. Nah, itu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya daun pepaya kita bisa gunakan untuk wereng, ya. Nah, kemudian putih, itu bawang putih kita karena itu supaya jangan terlalu pemboros. Nah, pencampuran itu harus menggunakan sedikit apa supaya dia sebagai pengganti perekat pada saat penyemprot, dia tidak jatuh dari permukaan angkat di deterjen padi. Baik, terima kasih Bu Yohana. Nggak tahu apakah tadi memang sinyal di studio yang agak terputus ya, tapi suara Bu Yohana agak sedikit. Nanti saya akan tanya kembali. Bu Yohana, ini juga ada pertanyaan yang sudah kami terima di meja redaksi dari Pak Lasman Siahan. Barangkali boleh diulang Pak Dusim. Bolehkah Pak Dusim diterangkan perbandingan bahan-bahannya untuk berapa liter tadi telah di ini? Tadi adalah berarti 2 kilo tadi ya. Lengkuas, apa aja Pak Dusim? Lengkuas, bawang putih, cabai, dan Daun serai, 2 kilo, kemudian dicampur dengan 20 liter air, kemudian waktu pengaplikasian dibiarkan satu malam, disaring ya, kemudian pada waktu pengaplikasiannya 100 mililiter ya Pak Dusim ya, dicampur dengan... Satu tangki. Oke. Demikian Pak Lasman. Oke, saya ingin lanjut lagi, tadi kita terputus Pak Dusim. Itu tadi kan... apakah ini membunuh atau tidak membunuh ya? Hama apa aja yang bisa di diatasi dengan penggunaan yang tadi, walaupun tadi Ibu Yohana telah mengatakan ini terlalu banyak juga campurannya ya. Tapi enggak apa-apa, kita coba ikutin nanti, kemudian kita ke Dr. Yohana nanti. Tadi itu hama apa aja yang bisa diatasi dengan pengaplikasian pestisida nabati dengan campuran tadi Pak Dusim? Jadi sebenarnya seperti yang Ibu Yana, memang kita sangat tertarik gitu, sehingga kita bisa berbagi ilmu. Jadi pertimbangan kita memang untuk pestisida nabati itu memang harus ada bahan-bahan itu pedas, pahit,
panas dan bau. Makanya kita buat campurannya sampai 4 macam itu. Jadi untuk hama-hama yang bisa dibasmi atau dilindungi untuk tanaman padi itu, jadi ada itu untuk wereng, walang sangit, terus untuk jamur yang ada di tanaman, dan juga untuk mengatasi ganjur di tanaman padi. Demikian itu Pak Rekson. Oke, jadi itu mengusir atau membunuh, Pak? Jadi ada bahan itu memang untuk mengusir, tapi untuk serai itu biasanya memang untuk membunuh. Cuman hama itu kalau kita pakai daun serai itu memang hama itu kena, hama itu akan kekurangan cairan dan dia akan sendirinya akan terbunuh. Tapi untuk yang lain, ada itu yang untuk mengusir itu. Dan untuk mengurangi supaya hama itu tidak berkembang biak. Dan untuk mengurangi nafsu makan. Ya setelah kita semprotkan dengan bahan-bahan tadi itu, ada itu hamanya tidak ada nafsu makan lagi untuk tanaman padi. Demikian. Oke, terima kasih. Saya ingin kembali ke Bu Yohana nih. Bu Yohana tadi itu kan bahan yang digunakan oleh Pak Dusim tadi. Tadi Bu Yohana, saya tidak tahu apa hanya di studio yang terputus. Tadi Ibu sarankan dicampur dengan apa, Bu? Supaya dia menempel? Terima kasih, Pak Rekson. Ditambahkan sedikit deterjen. Misalnya saja kalau kita menggunakan, saya mengambil contoh kita, di seputaran kita itu ada jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai pestisida abadi. Misalnya saja daun babadotan. Ini nama ilmiahnya itu ageratum. Dia itu nama umum, nama bahasa Indonesia dan itu tanam hijau putih, ada yang hijau ungu, ada yang digunakan sebagai bahan pestisida nabati. Untuk nah, apa itu, Bu? 1,5 kilogram di tumbuk halus, kemudian dicampur dengan air 1 liter dan mililiter, hanya 1 mililiter deterjen. Bisa saja pakai Mama Lemon atau Sunlight, bisa. Nah, itu sebagai bahan perekat di atas permukaan. Oke, tadi menarik, tadi Ibu Yohana mengatakan untuk wereng juga bisa digunakan yang pahit ya, daun pepaya ya, karena pahit ya, Bu ya. Ya. Itu itu diapain, Bu? Dan bagaimana pengaplikasiannya? Si Pak Rekson, daun pepaya itu kita bisa rajang halus, kemudian diras 1 kilogram daun pepaya, dicampur, kemudian di besoknya di setelah 24 kain saring yang halus dari 1 liter itu hanya diambil 10 ml dicampur 15 liter, kemudian diberikan sedikit deterjen, diaduk, baru disemprot. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Dr. Walsen dulu, Dr. Walsen. Nah, dari diskusi kita dengan Dr. Yohana dan Pak Dusim tadi, dengan kita lihat tadi apa yang mereka lakukan, apa komentar Pak Walsen barangkali? Apakah ada hal yang menarik di sana yang ingin perlu kita cermati, kemudian ditambahkan oleh Pak Walsen? Ya, terima kasih Pak Rekson.
para pemirsa yang saya hormati, dalam pembuatan koneksi kita agak terganggu. Sisi, Dr. Walson? Yang tapi kalau dia tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada bahan-bahan lain yang lebih efektif yang bisa Halo, Dr. Walson? Putus, kelihatannya terputus. Pemirsa, kita sedikit ada gangguan di studio kami pada saat ini. Coba saya ingin, kita akan rehat sejenak untuk kita mencoba koneksi yang lebih baik. Oke, kita kembali lagi pemirsa. Mudah-mudahan koneksi kita sudah lebih baik sekarang. Saya ingin ke Pak Walson. Pak Walson, tadi koneksi kita terputus. Pak Walson, boleh disampaikan ya. Kembali? Pak Walson, komentar Bapak tadi. Iya, terima kasih Pak Rexon. Kalau melihat dari bahan-bahan yang digunakan tadi, kalau dia efektif, bisa digunakan atau bisa dilanjutkan, karena kalau menurut saya, ya itu bawang putih agak mahal ya. Agak mahal. Kita bisa substitusi atau ganti bawang putih lebih ekonomis dengan daun limba. Mungkin kalau di tempat kelompok tani Rahayu, kalau ada daun limba itu bisa diganti, karena itu kalau daun limba ditambah dengan lengkuas, ditambah dengan serai, itu dia punya cakupan untuk membunuh hama itu lebih luas. Lebih banyak hama yang bisa dimatikan oleh ketiga bahan tadi. Dan bahan tadi itu misalnya tadi saya bilang daun limba itu bisa didapat kalau ada tanaman di sekitar daun limba di sekitar kelompok tani itu bisa didapat dengan cuma-cuma. Kemudian lengkuas dan juga serai tadi. Di dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman padi ini, satu hal yang paling penting kita adalah efisiensi. Kita mencari efisiensi dan aplikasi daripada pestisida nabati ini. Kenapa tadi Mbak Yohana bilang, Ibu Yohana bilang pakai sabun sedikit atau deterjen sedikit? Karena kalau kita pakai deterjen sedikit, selain sebagai perekat, membantu merekat di daun itu, tapi dia juga memper daun. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai sabun, seperti kita ambil contoh seperti semprotan itu, bahan semprot itu dia akan seperti air di daun keladi itu, jadi dia akan membulat
dan dia sulit untuk masuk, apalagi kalau tanaman padi karena ada sedikit lapisan lilin itu. Jadi kalau kita pakai sabun atau deterjen, itu berarti kita akan memperlebar lubang untuk masuk ke dalam stomata atau bagian daun tanaman, sehingga insektisida atau pestisida nabati yang masuk ke dalam tanaman dan berfungsi dengan baik. Keberadaannya atau persistensinya, dia melekat di daun itu tidak lama. Itu kalau kena hujan, dia akan berubah fungsi dan bisa tercuci masuk, terlindih masuk ke dalam tanah, bisa juga sebagai pupuk seperti tadi Pak Bincung bilang itu, untuk kalau simpan lama, dia mereka bisa gunakan sebagai pupuk. Dan pestisida nabati ini, kalau secara teori, kalau kita mau gunakan, sebaiknya gunakan habis, supaya kita harus campur atau buat sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tidak simpan terlalu lama. Beda dengan kalau kita menggunakannya sebagai, atau kita membuat pupuk organik atau pupuk nabati, beda, karena itu bisa disimpan untuk dia menjadikan bahan tersebut difermentasi dulu, baru digunakan melalui pengenceran dan seterusnya. Mungkin itu Pak Rexon, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Walson. Pak Dusim, ini kan kalau dibandingkan pengaplikasiannya, tadi kan cara ininya sudah disampaikan tadi. Nah, kalau dibandingkan penggunaan pestisida nabati dengan pestisida kimia tadi itu, nah kira-kira bagaimana Pak Dusim? Kalau pestisida nabati itu kimia kan langsung mati itu, dan kemudian cukup sekali atau bagaimana? Pengaplikasiannya diperlukan lebih sering atau bagaimana? Kalau kita bandingkan penggunaannya, Pak Dusim. Masih mute Pak Dusim, bisa di-unmute dulu. Silakan Pak Dusim, masih mute tadi. Belum kedengaran ya, tadi. Ya, silakan ya. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang kelemahan di pestisida nabati ini memang kita lebih sering mengadakan penyemprotan. Artinya kalau untuk pestisida kimia kan, kalau memang hama itu tidak terlalu banyak, kita pengaplikasiannya sekali dalam 10 hari. Tapi kalau untuk pestisida nabati ini kita selalu gunakan setiap minggu, kita sudah harus lakukan penyemprotan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, memang kalau dari segi ekonomi ya memang lebih bagus kita menggunakan pesnap ini atau pestisida nabati ini, karena seperti yang Pak Antoni bilang tadi, memang daun pohon mim tadi ya, memang ada kita temukan itu di seputar kelompok tani kita. Jadi untuk dari nilai ekonomisnya memang jauh sekali bedanya. Biaya kita berkurang dibanding memakai bahan-bahan kimia. Karena untuk kimia, itu setiap racun itu tidak semua hama bisa dibasmi. Nggak tahu lah, apa memang disengaja itu oleh produksinya memang hanya untuk satu hama, biar kita bisa pakai. Karena seperti saya dulu sebelum memakai pestisida nabati ini, saya pakai pestisida kimia itu sekali semprotan itu, ada 4 macam itu racun kimia yang saya gunakan. Demikian Pak Rexon. Baik, terima kasih. Jadi lebih sering ya. Jadi ini setiap minggu harus digunakan ya. Saya ingin ke Dr. Yohana kembali. Dr. Yohana, ini mereka aplikasikan ini kan ke tanaman padi ya. Apakah kalau lihat yang tadi itu, apakah ini juga bisa digunakan untuk jenis tanaman lain, Bu Yohana? Terima kasih Pak Rexon. Memang pestisida nabati ini bisa digunakan untuk tanaman lain dengan jenis-jenis hama yang sama, tidak menjadi masalah. Tetapi seperti tadi saya sambung dari apa yang sudah dijelaskan Pak Antoni, bahwa pembuatan pestisida nabati itu
pembuatan pestisida nabati itu harus sekaligus dipakai habis, jangan disimpan karena efeknya tidak terlalu bagus kalau kita simpan. Nah, kemudian bisa digunakan untuk jenis-jenis tanaman lain. Bu Yohana, suaranya tidak terdengar, Bu Yohana. Ya, coba lagi, Bu Yohana. Terima kasih, Pak Harrison. Mungkin sinyal, Pak. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Jadi boleh suara digunakan. Saya sudah bisa terdengar. Sekarang jelas, Bu. Sekarang jelas. Pak Harrison. Ya, sekarang bisa terdengar. Jenis pestisida nabati yang di itu bukan saja bisa digunakan pada tanaman padi, tetap pada jenis-jenis tanaman lain, misalnya saja tomat, cabai, tanaman-tanaman hortikultur maupun bisa berefek juga terhadap penyakit. Jadi tidak penggunaan pestisida nabati ini bisa digunakan untuk jenis-jenis tanaman lain, bukan saja untuk. Baik, terima kasih Dokter Yohana. Saya ingin ke Pak Dusim. Tadi Pak Dusim sebutkan ini selain alasan kesehatan juga itu adalah alasan ekonomi. Menurut Pak Dusim tadi lebih ekonomis, jauh lebih ekonomis dibanding penggunaan pestisida kimia. Pak Dusim, kalau seandainya ini hanya supaya perbandingan supaya pemirsa bisa mengetahui gambarannya. Kalau kita mau hitung-hitungan biaya nih ya, biaya penggunaan. Seandainya untuk per 1 hektar padi, tanaman padi, berapa biaya yang Bapak biasa gunakan dengan menggunakan pestisida kimia dan anorganik ya, dan berapa biaya kalau seandainya kita menggunakan pestisida nabati ini Pak Dusim kalau dibandingkan. Jadi memang lahan yang saya kerja itu hampir mencapai 2 hektar kalau saya pakai pestisida kimia itu bisa mencapai hampir 4 juta ke 5 juta bahan-bahannya, racunnya. Sementara untuk pestisida nabati ini, itu 2 juta maksimal. Paling maksimal 2 juta kita keluarkan biaya. Baik. Demikian, Pak Rekom. Terima kasih. Jadi lebih menghemat hampir setengah ya, Pak ya? Sekitar setengah? Ya. Oke. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, tadi kita udah berbincang dengan Pak Dusim, Bu Yohana, dan Pak Walsen, dan mereka sangat merekomendasikan penggunaan pestisida nabati dibandingkan dengan pestisida kimia, anorganik ya. Namun kalau kita lihat penggunaannya ini masih baru muncul nih Pak, dan itu juga masih perlu meyakinkan para pengguna-pengguna ini. Dan tadi memang ada alasan bahwa dengan pestisida kimia itu kelihatan efektivitasnya lebih kelihatan langsung mati, lalu kemudian bisa bertahan lebih panjang gitu ya. Sehingga kelihatannya pestisida nabati ini masih baru memulai di tahap awal ini ya. Bagaimana Pak komentar Prof. Daniel untuk meyakinkan para petani kita agar mulai sedikit demi sedikit atau mungkin banyak lah ya, jangan sedikit demi sedikit, beralih dari penggunaan pestisida kimia menuju pestisida nabati. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi sebetulnya pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan bahan-bahan nabati ini sebetulnya sudah lama digunakan oleh orang-orang tua kita pada waktu bertani dulu. Hanya saja sejak revolusi pertanian tahun 70-an di mana bibit unggul dan sebagainya itu digunakan menggunakan yang rakus akan unsur hara ya, dan pada waktu kita mengimpor dulu bibitnya itu ke sini, impor juga penyakit-penyakitnya, sehingga kita juga terpaksa menggunakan pembasmi hama yang telah dikembangkan oleh mereka, oleh orang luar negeri gitu ya, di Indonesia. Dan setelah itu baru kita merasakan dampaknya ya, dampak buruk penggunaan pestisida sintetik ya. Dan pada awal tahun 2000-an
2000 ke atas itu mulai kita merintis kembali apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita, yaitu menggunakan bahan-bahan di sekitar kita untuk pembasmi hama. Mulailah apa namanya kita kenal dengan istilah pengendalian hama terpadu, integrated pest management, yang menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Ya, mulai ada kita kembangkan kembali. Kalau dulunya menggunakan pestisida sintetik, semua hama, apa semua hewan mikroba atau serangga yang menguntungkan bagi tanaman, yang merupakan predator, itu ikut mati. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Ya, jadi serangga-serangga yang kecil ataupun kutu-kutu, ya, itu sekarang digunakan, ya, dan kemudian juga jamur, ya, digunakan. Jadi yang paling mudah memang seperti yang dilakukan oleh Pak Dusim, menggunakan bahan-bahan yang katakan seperti apa yang ada di sekitar kita. Tetapi juga ada insect pest snap ini, ya, yang menggunakan jamur dan sebagainya. Itu nanti bisa diterangkan oleh Ibu Johanna secara lebih lengkap, ya. Dan juga sudah ada dijual sebetulnya yang lebih lengkap, yang lebih tahan lama. Tetapi untuk murah meriah, memang apa yang dilakukan oleh Pak Dusim. Dan yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Pak Dusim ini, kalau orang kedokteran menyebutnya itu antibiotik spektrum luas, gitu ya. Dari atas sampai ke bawah, ya, semuanya sekali. Memang kalau sebagai petani, ya, efisien sekali semprot, ya. Tapi tadi mungkin ada pemborosan, ya, seperti disebut oleh Ibu Johanna. Kalau mau juga seperti itu, mungkin dicari bahan yang jauh lebih murah, Pak. Ya, tadi neem, brotowali, ya, yang kalau apa pahitan, ya, atau apa, ya, masih banyak seperti itu. Dan selalu jangan lupa itu, Pak, ya. Jangan lupa tadi yang seperti katakan oleh Ibu Johanna, dikasih deterjen. Nah, ini mungkin PPL-nya mungkin terlupa memberi tahu ke Bapak, karena dari semua literatur yang saya lihat tentang SNAP ini selalu ada deterjen, atau kalau enggak deterjen murah pun adalah apa namanya sabun colek, Pak, sabun colek, ya. Nah, itu sederhana sekali, murah, ya, murah meriah. Di warung di desa juga ada, ya. Kalau tadi sunlight mungkin di desa ada juga, tapi relatif lebih mahal. Jadi kita gunakan yang bahan-bahan murah, ya. Atau kalau terdesak juga tadi, boleh juga, Pak, dikasih apa? Yang lalu kita bicara gula, ya, ada dikasih gula. Maksudnya supaya apa? Supaya nempel, Pak. Menempel dia di daunnya itu, di daun atau di batang tanaman, ya. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Antoni, jadi apa namanya? Luas permukaannya menjadi lebih luas. Jadi dia kalau terkena si kutu, siku apa yang menjadi wereng dan sebagainya, dia akan nempel di tubuh wereng. Ya, jadi terjadilah reaksi seperti yang Bapak katakan tadi. Dia menjadi malas makan, ya, pusing-pusing, dia pergi, ya. Nah, itu ini, Pak, apa namanya? Dan ada satu hal mungkin yang perlu dicoba yang sudah kita bicarakan di sini adalah ekoenzim, Pak. Jadi itu ekoenzim juga bisa digunakan, ya. Nah, tadi di enjer buat ekoenzim nanti difermentasi, Pak. Nanti mungkin Pak Rexon bisa berikan ke Pak Yusin tautan kita untuk buat ekoenzim, ya. Ekoenzim itu juga menggunakan sampah, Pak, limbah yang ada di sekitar rumah kita, sampah kita fermentasi, kita jadi ekoenzim. Kemudian ekoenzimnya kita encerkan untuk menjadi ini bukan membunuh, tapi membuat hamanya lari, Pak. Ya, jadi inilah prinsip PestNap itu, kita tidak membunuh begitu, ya, tapi membuat si apa namanya si hama tadi dia pindah tempat, lari, ya. Nah, itu juga sudah disinggung oleh Ibu Johanna, refugia, ya. Jadi mungkin di kebun sawah Bapak itu di pematangnya cobalah mulai juga ditanami bunga-bunga, Pak, ya, bunga-bunga sehingga indah, bisa jadi tempat wisata, Pak, di ya, di tempat saya ini di Sumatera Selatan ini, kawan-kawan saya itu buat pengabdian begitu. Jadi banyak teman-teman mahasiswa pada waktu acara ikut, bukan mau ikut mainnya, ikut lihat kembang-kembangnya, Pak, cantik-cantik kembangnya, tapi di sawah ini, Pak, ditanam kembang, ya. Dan jadinya apa, jadi foto-foto mereka, bukan foto sawahnya kerjanya, tapi foto di kembang-kembangnya. Jadi itu juga bisa, Pak, ya.
Jadi banyak sekali. Jadi pengendalian hama terpadu ini bermacam-macam, tapi itu tadi satunya. Dan yang istimewanya, bahan-bahannya itu tersedia lokal. Ya, tersedia lokal di sekitar kita, ya, dan efektif. Efektif begitu ya, mengusir hama. Hanya saja perlu lebih rajin sedikit. Ya, perlu lebih rajin dan bangun lebih awal begitu kan, karena dia kalau sudah agak siang kena matahari, Pak, menguap. Tadi kan basisnya air, Pak, ya. Menguap dia jadi enggak ada lagi. Jadi pagi-pagi, dan ini memang biasanya ya kalau enggak pagi ya sore, Pak. Biasanya kan sore itu ada hama yang memang keluarnya malam. Ya, nah, itu juga bisa, Pak. Jadi cuma kalau sore kan susah. Kita karena orang sudah mau pulang. Ya, jadi buruh susah. Jadi pagi-pagi si banyak hama juga yang memang keluarnya malam, dia pagi-pagi mau pulang, Pak. Nah, mau pulang kita usir pulang, enggak usah datang lagi. Ya, ya, begitu isi, prinsipnya begitu. Secara sederhananya kita katakan seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi ini istimewanya murah meriah. Ya, hanya saja tadi perlu disaring yang kata seperti Pak Antoni tadi, saringannya yang agak halus, Pak, ya, karena kalau enggak nanti nozzle, sering membersihkan nozzle semprotannya, Pak, sumbat dia, tersumbat dengan partikel-partikel kasarnya itu. Jadi mungkin dari kain, ya, mungkin diperas nanti keluar, ya, sehingga nozzle-nya bisa ini. Jangan nanti sudah di tengah sawah, sudah agak jauh, malas dia pulang, Pak, karena sumbat, ah, sudah dipaksa terus rusak mesinnya, ya, mesin pompanya. Jadi itu hal-hal yang praktis, ya, praktis yang perlu diperhatikan untuk penggunaan pestisida nabati ini. Mungkin Pak Rekson. Terima kasih, Prof. Daniel. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Mungkin kita tanya, walaupun sebenarnya tadi sudah dijelaskan, barangkali Dr. Walson bisa bantu dari sudut pandang yang berbeda. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu Heidi Linda Sahetapinelwan. Apakah campuran pestisida nabati itu bisa digunakan untuk sejenis semua jenis tanaman? Mungkin Pak Walson barangkali menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yohana tadi. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak, pertanyaannya, Pak? Apakah campuran pestisida nabati tersebut bisa digunakan untuk tanaman lain selain padi, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Sangat bisa, Pak. Karena ada hama-hama yang sejenis di tanaman lain juga, misalnya di tanaman padi, ada juga di tanaman-tanaman lain. Dan di dalam pestisida nabati itu ada hal-hal yang penting yang dia punya spektrumnya untuk bisa membunuh atau mengusir beberapa hama berupa serangga itu untuk tidak datang ke tempat di mana dia biasa bertengger atau bermain. Jadi pestisida nabati ini bisa digunakan juga untuk tanaman-tanaman yang lain, Pak. Baik. Itu, Pak Rex. Terima kasih, Pak Walson. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rile Silalahi, Pak Dusim. Apakah tumbuhan atau padi ini tidak mati dengan cabai rawit? Karena kan bahannya itu agak pedas itu. Gimana itu, Pak Dusim? Jadi memang saya mengatakan memang apa yang sudah saya laksanakan. Jadi memang itu padi sama sekali tidak mati dengan cabai rawit. Nah, tapi waktu pengaplikasiannya itu kan kita takut kan harus lindungi mata itu, Pak Dusim, ya, dan juga hidung barangkali. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Apakah itu berbahaya bagi petani yang menyemprotkannya atau bagaimana? Apa yang Pak Dusim lakukan waktu pengaplikasiannya untuk melindungi mata dari cairan pedas tadi? Jadi pertama memang kita sarankan siapapun yang melaksanakan itu menggunakan masker. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang kita lihat cuaca, kalau memang, makanya seperti Pak Antoni bilang tadi, memang harus di pagi hari itu melaksanakan penyemprotan itu, supaya angin tidak terlalu kencang, bahkan sama sekali kalau pagi hari kan angin itu bisa dikatakan tidak ada gitu. Dan kalaupun di sore hari nanti memang kita buat waktunya, ya, dari jam 4 kita mulai pelaksanakan penyemprotan. Jadi biasanya biasa-biasa aja. Jadi tidak terlalu panas, malah lebih berbahaya lagi itu kita menggunakan pestisida kimia itu. Baik. Kalau cabai tidak terlalu panas kita sudah pakai kok demikian.
Baik, terima kasih. Ini Pak, tadi ada pertanyaan yang menarik ini, barangkali boleh ditambahkan Pak Antoni. Ini kan dianjurkan katanya itu pagi atau sore. Apa benar demikian? Apa penjelasan ilmiahnya tentang hal itu Pak Walson? Ya, kalau pagi itu biasanya serangga masih bisa atau hama masih bisa bermain Pak atau makan, dan sore juga demikian. Namun kalau pagi itu biasanya ada embun di tanaman itu Pak, dan kalau ada embun itu dia akan menolak atau tidak menyerap bahan semprotan itu Pak, pestisida tersebut. Kalau sore itu sudah tidak ada embun dan dia bisa menyerap seluruhnya Pak. Jadi itu perbedaannya cuma di situnya, karena kalau kita semprot itu agak siang itu nanti bisa kita tanamannya bisa hangus Pak, jadi dia bisa menguap. Akhirnya menguap, lalu tinggal material yang kita buat itu, dan dia bisa menarik cairan dari dalam tanaman tersebut sehingga tanaman bisa hangus. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pestisida nabati adalah kalau kita mau, kita buat sedikit dulu, kita coba di salah satu tanaman dulu, atau misalnya salah satu tanaman padi, kalau misalnya daunnya tidak hangus, kita lanjutkan. Tapi kalau daunnya hangus berarti konsentrasinya misalnya tadi Pak Bisum bilang ya, kalau 20 liter dan 400 mililiter berarti mungkin kita kasih kurang 5 atau 60 atau 50, jadi kita kasih encer dulu. Konsentrasinya rendah, kita coba dulu. Kalau misalnya tanaman tidak mati dan hamanya itu lari atau hamanya itu mati, baru kita bisa gunakan. Tetapi kalau misalnya kita bikin konsentrasinya pekat atau tinggi, nah itu bisa-bisa. Jadi itu salah satu hal yang memudahkan untuk lebih efisien daripada pestisida nabati, yaitu kita campurkan, kita coba dulu. Baik. Di satu tanaman atau dua tanaman, kalau misalnya tidak hangus, kita lanjutkan. Itu Pak Rexon. Baik, terima kasih Dr. Walson. Saya ada pertanyaan lagi nih, barangkali ke Ibu Yohana. Kalau buat hama kutu putih, pakai bahan apa yang pesnapnya, Bu? Kutu putih. Terima kasih Pak Rexon. Bisa saja menggunakan nimbel. Kalau bawang putih, juga bisa menggunakan dari yaitu karena bawang putih kalau digunakan terlalu mahal. Sarankan bisa pakai serai, bisa pakai daun. Itu bisa digunakan dengan cara yang sama, kita tumbuk, dihaluskan, kemudian direndam 24 jam, kemudian disemprotkan dengan pengenceran yang sesuai, dengan deterjen. Kenapa tadi dikatakan Pak harus menggunakan deterjen, karena tanaman itu ada kandungan lilinnya sih, lengket di permukaan daun ataupun pestisida nabati yang kita semprotkan itu bisa permanen. Jatuh percuma, memang harus permukaan daun itu tidak tercapai, sehingga harus menambahkan.
Baik, terima kasih Ibu Yohana. Waktu kita pemirsa sudah tinggal sedikit lagi, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang. Namun demikian, saya di bagian akhir ini saya ingin ke Prof. Daniel ini ya. Prof. Daniel ini barangkali perlu dibuat calling ini Pak, supaya petara petani kita ini mulai beralih dari penggunaan pestisida sintetis menuju pestisida nabati. Barangkali Pak, sebagai closing statement, barangkali Pak Prof. Daniel barangkali boleh memberikan himbauan dengan menyampaikan keuntungan-keuntungan penggunaan pestisida nabati dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintesis. Silakan Prof. Daniel. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi kami menghimbau kepada para petani ataupun yang berusaha di bidang pertanian, mari kita gunakan pestisida nabati yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan yang telah teruji secara penelitian dapat membasmi hama, ya, ramah lingkungan, ya, dan murah, relatif murah meriah karena bahan-bahannya tersedia di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita lindungi tanah kita, lingkungan kita, dan juga anak cucu kita yang akan melanjutkan budidaya pertanian yang akan memberi makan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Prof. Barangkali mungkin dari Pak Dusim ini boleh dijelaskan. Ini Pak Dusim ini kalau nggak salah trainingnya ini dari dapat pendanaan dari lembaga dari luar. Dari mana Pak Dusim? Jadi dari proyek Cimur namanya. Jadi pertama kita memang saya termasuk salah satu anggota dari proyek Simurup itu yang didanai Bank Dunia melalui Dinas Pertanian Serdang Berage. Jadi setiap ada acara-acara kita selalu diundang, baik pembuatan pesnap, pembuatan kompos, dan juga untuk meneliti hara tanah, pH tanah. Kita selalu dibuat pelatihan-pelatihan. Jadi memang kita himbau kepada masyarakat petani yang ada di wilayah Serdang Bedagai supaya beralih menggunakan pestisida nabati ini untuk menuju padi sehat. Demikian Pak Rekson. Terima kasih Pak Dusim, Prof. Daniel, Ibu Yohana, Dr. Walsen ya. Para petani kita ini, pemirsa, para petani kita ini adalah agen yang menyediakan makanan untuk kita nikmati. Dan pada hari ini sebuah perbincangan menarik telah kita lakukan untuk mendorong para petani kita ini menyajikan makanan yang lebih sehat dengan menghindari penggunaan atau mengurangi penggunaan pestisida sintesis dan menggantinya dengan penggunaan pestisida nabati yang tentu lebih sehat, lebih murah, lebih ekonomis, dan dapat melindungi tanaman-tanaman kita dari hama-hama utama yang dapat mengancam tanaman kita, dari kita. Diskusi kita malam hari ini kami harapkan akan memberikan inspirasi bagi para petani Indonesia dan juga para pemangku kepentingan lain, para penyuluh-penyuluh pertanian, pemerintah-pemerintah daerah agar mendorong penggunaan pestisida nabati. Dan kita berharap bahwa penggunaan pestisida nabati ini akan menjadi semakin meluas lagi untuk kepentingan kesehatan kita bersama. Atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dusim, Prof. Daniel, Dr. Yohana, Dr. Walsen. Kita akan bertemu kembali dalam program yang sama dengan topik yang berbeda pada minggu depan. Tuhan memberkati, kamu bisa.
Thank you.